si kumbang merah penghisap kembang jilid 11 asmaraman SKHO-HOO. Bagus, Suheng. Begitulah. Seharusnya sikap orang gagah kata Bilian dan kini wajahnya berseri gembira lagi. Ketika Suhu dan Subo memberikan kuan impokiam ini kepada Teocu dan mengatakan bahwa Jiwi menjodohkan Teocu dengan putri Jiwi, sesungguhnya Teocu juga merasa terkejut. Tentu saja Teocu tidak mungkin dapat menyatakan suka atau tidak suka kalau Teocu belum pernah melihat Sumoy. Akan tetapi, ketika itu Teocu menerima, sepenuhnya hanya karena terdorong keinginan Teocu membalas budi jiwi dan menyenangkan hati jiwi. Teocu merasa yakin bahwa Ji, wi tentu sudah memperhitungkannya dengan masak dan tidak akan keliru mengambil keputusan. Karena itulah Teocu menerima dan mulai mencari sumoy, suami istri itu mengangguk-angguk, dapat menerima keterangan ini, juga Bilian mengerti bahwa alasan Suhengnya itu memang tepat, akan tetapi tidak urung dan mencela. Suheng telah bersikap tidak wajar. Menerima secara membuta seperti itu sungguh bukan merupakan kebaktian yang benar. Siapapun yang menyuruh kita, haruslah kita pertimbangkan macam tugas yang diperintahkan. Biar guru sendiri, biar orang tua sendiri, kalau menyuruh kita melakukan hal yang berlawanan dengan suara hati, sudah sewajarnya kalau ditolak. Mentaati karena ingin menembalas budi itu namanya ketaatan yang ngawur dan nekat dan yang akibatnya dapat membuat diri sendiri menyesal kembali suami istri itu saling pandang. Putri mereka itu ternyata telah dewasa benar dan telah memiliki kematangan pandangan walaupun terlalu polos, terlalu jujur tanpa ditutup-tutupi sehingga mudah menyinggung perasaan orang dan terdengar kasar. Sekarang katakan, Han Siong, setelah engkau bertemu dengan semuimu, setelah engkau melihatnya, bicara bahkan bergaul dengannya, bagaimana pendapatmu? Mengaku saja terus terang, adakah cinta kasih di dalam hatimu terhadap anak kita siang keandilian mendengar pertanyaan ini? kembali wajah pemuda itu menjadi merah sekali. Sambil berlutut dia memberi hormat dan berkata lirih, Duhai Suhu dan Subo, bagaimana Teo Chu berani menjawab pertanyaan itu Hon Siong, tenangkan hatimu. Sumoimu menuntut agar kita semua bicara secara terbuka. Memang kalau kupikir sikap ini benar. Segala macam persoalan dapat dipecahkan dengan cepat kalau kita bersikap terbuka. Jawablah sejujurnya, Han Siong, Su Heng, apakah Heng kau bukan laki-laki yang jantan? Kita harus jujur, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Manusia yang tidak memiliki kejujuran, yang tidak berani mengakui apa yang berada di dalam hatinya, dia itu hanya seorang pengecut. Dan aku yakin, Su Hengku yang gagah ini sama sekali bukan pengecut bukan main ucapan gadis itu. Lidahnya seperti pecut yang mencambuk-cambuk dengan tajamnya. Baiklah, Sumoy. Suhu dan Subo, Teocu mengaku terus terang, begitu Teocu bertemu dengan Sumoy, melihat wajahnya, bicara dengannya, melihat sikapnya dan segalanya, Teocu langsung jatuh cinta padanya suami istri itu saling pandang dan tersenyum, akan tetapi Bilian terbelalak keheranan memandang Suhengnya. Wah, benarkah itu, Suheng? Ataukah engkau hanya terikat oleh janji dan balas budi? Bagaimana mungkin begitu mendadak kau jatuh cinta dan aku sama sekali tidak melihat sikapmu yang mencinta itu? Tak pernah engkau mengatakan kepadaku bahwa engkau cinta padaku. Mana aku berani? Sumoyah mengapa tidak berani? Dalam cinta mencinta, pertama-tama yang dibutuhkan adalah kejujuran pula sudahlah, Bilian. Sekarang suhengmu sudah mengaku sejujurnya bahwa dia mencintamu. Sekarang, bagaimana dengan engkau? Setelah engkau bertemu dan bergaul dengan suhengmu, bagaimana pendapatmu? Tidaklah dia pantas menjadi calon suamimu. Katakanlah, apakah engkau dapat membalas cinta kasihnya Wah? Aku masih bingung, ibu. Aku memang suka sekali kepada Su Heng. Suka dan kagum, dan terus terang saja aku bangga mempunyai seorang Su Heng seperti dia. Jarang pula ada pemuda sebaik Su Heng. Akan tetapi, cinta sama sekali tidak pernah kupikirkan hal itu. Andai kata dia tidak memperkenalkan diri sebagai Su Hengku, mungkin saja hal itu kupikirkan karena selama ini belum pernah aku bergaul dengan seorang kawan pria seakrab dengan Su Heng. Aku menganggap dia sebagai kakak, dan aku tidak tahu apakah aku dapat mencintanya seperti seorang calon suami Dan aku pun tidak yakin akan cintanya yang begitu tiba-tiba, apalagi di latar belakangi ketaatan dan hutang budi kepada ayah dan ibu Lalu bagaimana keputusanmu, Bilian? Maukah hengkau menerima ikatan jodoh dengan suhengmu? Tanya siang ke Ancik Heng Tidak, ayah Aku sama sekali belum memikirkan soal perjodohan, Bilian, kata ibunya. Tahukah engkau berapa usiamu sekarang kalau tidak salah 20 tahun, ibu? Apa hubungannya usia dengan perjodohan ayah, Bilian, usia 20 sudah terlalu lambat bagi seorang gadis untuk berjodoh, kata ibunya. Gadis itu tersenyum lebar. Tidak, ibu. Bagiku, usia tidak ada hubungannya dengan perjodohan yang ada hubungannya hanyalah cinta kasih. Dan terus terang saja, aku suka dan kagum kepada Su Heng, akan tetapi aku, tidak, atau belum mencintanya seperti seorang calon suami, jadi jelasnya, engkau menolak, bilian kata siang ke Ancik Heng. Sebaiknya, ikatan jodoh itu dibatalkan saja dulu, ayah. Jangan ada pengikatan. Kelak, kalau aku yakin bahwa aku cinta pada Soheng dan dia cinta padaku, mudah saja dilakukan ikatan kembali bilian. Engkau mengecewakan hati ayah ibumu kata siang keancik heng. Maafkan, ayah dan ibu. Apakah ayah dan ibu hendak memaksaku dan membuat hidupku selanjutnya kecewa dan merana? Senangkah ayah dan ibu kalau aku menurut hanya untuk berbakti? Itu hanya akan menjadi pernikahan paksaan, ayah dan ibu. Su Heng menikah karena ingin membalas budi, dan aku menikah hanya untuk berbakti. Pernikahan macam apa itu? Maukah ayah dan ibu begitu suami istri itu saling pandang dan menghela napas panjang? Terus terang saja, mereka tidak menghendaki pernikahan anaknya seperti itu. Lalu apa yang menjadi kehendakmu sekarang, Bilian? Apakah engkau telah memiliki seorang calon jodoh pilihan hatimu sendiri? Kalau benar demikian, katakanlah terus terang. Kami sudah ingin melihat engkau berumah tangga, mengingat usiamu sudah cukup dewasa, kata ibu gadis itu. Sementara itu, sejak tadi Han Xiong hanya menundukkan mukanya. Hatinya terasa perih dan perasaannya terpukul hebat oleh penolakan semuanya. Dia dipaksa untuk berterus terang di depan Suhu dan Subonya, dan setelah dia berterus terang menyatakan cinta kasihnya dengan menekan rasa malunya, kini dengan terus terang pula Bilian menolak cintanya. Padahal dia sudah ditunangkan dengan Sumoynya itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kali laki dan tentu saja dia merasa terbanting keras harga dirinya. Maaf, Suhu, Subo dan Sumoy Teocu harap agar Suhu dan Subo tidak terlalu menekan Sumoy dan agar urusan perjodohan itu dihabiskan sampai di sini saja. Sumoy memang benar. Perjodohan hanya dapat dilakukan kalau ada cinta kasih kedua pihak. Teocu yang tidak tahu diri, berani lancang mencinta Sumoy. Oleh karena itu, Suhu dan Subo, maafkan Teocu dan sebaiknya kalau kuan impokiam ini Teocu kembalikan kepada Suhu dan Subo sebagai tanda bahwa tidak ada lagi ikatan perjodohan antara Sumoi dan Teochu, dengan kedua tangannya, pemuda itu menyerahkan pedang pusaka itu kepada kedua orang gurunya. Siang Kuan yang terpaksa menerima pedang itu dengan kedua tangan pula, menarik napas panjang lalu berkata kepada muridnya, Han Siong, engkaulah yang harus dapat memaafkan kami berdua. Kami terlalu terburu-buru mengikatkan tali perjodohan antara anak kami dan engkau. Sama sekali tidak menyangka bahwa akan timbul penolakan dari pihak putri kami. Engkau benar, memang sebaiknya kalau ikatan jodoh itu diputuskan. Kalau memang Tuhan menghendaki kalian berjodoh, kelak tentu kalian akan dapat saling mencinta. Andai kata tidak itu berarti bahwa memang Tuhan tidak menghendaki kalian menjadi suami istri, hal Xiong, keputusanmu ini bijaksana sekali dan engkau kembali telah memperlihatkan kebaktianmu terhadap kami. Dengan kebijaksanaanmu ini engkau telah membebaskan guru-gurumu dari keadaan yang tidak enak. Terima kasih, Han Xiong, kata subonya sambil tersenyum dengan hati terharu. Nyonya ini melihat betapa muridnya amat budiman, dan alangkah akan bahagia rasa hatinya kalau puterinya mau menjadi istri Han Xiong. "Bilian bertepuk tangan, wajahnya penuh senyum dan berseri gembira." Kemudian, dengan sikap manja dan lincah, ia pun menghadapi Han Xiong dan memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan di dadanya. "Bagus, bagus, aku pun berterima kasih sekali kepadamu, Su Heng." Nah, kau lihat. Keputusanmu ini membuat engkau menjadi pahlawan dalam keluarga kami. Ayah dan ibu terbebas dari perasaan tidak enak. Aku pun merasa bebas dari ikatan kebaktian yang kulanggar, dan aku dapat menghadapi dan memandangmu dengan wajar sebagai seorang sumoi terhadap Suhengnya yang baik hati. Terima kasih, Suheng. Biarpun wajah pemuda itu tidak memperlihatkan sesuatu, namun sesungguhnya hatinya seperti diremas-remas. Dia tidak menyalahkan suhu dan subuhnya, tidak menyalahkan semuanya, melainkan menyesali diri sendiri. Memang nasib dirinya yang buruk dan sial, sejak ia dilahirkan. Betapapun juga, dalam hal ini dia merasa bahwa dia yang bersalah karena lemah. Kenapa dia begitu mudah jatuh cinta? Andai kata dia tidak jatuh cinta kepada Bilian, maka, pembatalan ikatan jodoh ini tentu tidak menyakitkan hatinya. Benar, cinta kita bergelimang nafsu karena itu selalu mendatangkan suka duka, puas kecewa, nikmat sengsara. Cinta kita menumbuhkan ikatan, menciptakan belenggu. Cinta kita seperti jual beli di pasar. Kita membeli dengan pengorbanan diri, kesetiaan, penyerahan untuk mendapatkan yang lebih menguntungkan, lebih menyenangkan yaitu kesetiaannya, pengorbanannya, penyerahan dirinya, kesenangan-kesenangan yang kita nikmati darinya. Kalau semua itu tidak terdapat oleh kita sebagai imbalan, maka cinta kita pun menguap ke udara dan tidak berbekas lagi, bahkan kadang kala berubah menjadi benci. Cinta kita selalu menyembunyikan pamrih demi kesenangan diri sendiri. Adakah cinta tanpa pamrih? Adakah cinta yang tidak mengandung pengajaran kepentingan diri sendiri? Adakah cinta yang tidak menimbulkan ikatan yang memberi kebebasan? Dapatkah kita manusia memiliki cinta kasih seperti itu? Hanslong menderita akibat daripada cinta seperti itu. Dia mencinta tentu saja dengan pamrih agar yang dicintanya itu pun membalas cintanya menjadi miliknya. Ketika ternyata bahwa gadis yang dicintanya itu tidak membalas cintanya, tidak mau menjadi miliknya, maka hatinya pun kecewa, malu dan timbulah duka. Sumoy, harap jangan terlalu memujiku. Aku telah membuat Suhu, Subo, dan Sumoir merasa tidak enak saja. Salahku sendiri karena sesungguhnya akulah yang tidak tahu diri, Han Siong, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Engkau hanya mentaati permintaan kami saja, dan kami yang sesungguhnya bersalah, kata Siang ke Heng. Jangan putus asa, Han Siang. Bagaimanapun juga, Bilian hanya terkejut karena berita yang mendadak itu. Biarlah ia berpikir dan mempertimbangkan, mungkin kalau memang kalian berjodoh, kelak tentu ikatan ini akan dapat disambung kembali. Kata Tuan Hui Chu yang juga merasa kasihan sekali kepada murid tersayang itu. Sudahlah, ayah dan ibu, jangan mengulurkan harapan baru bagi Su Heng agar kelak ia tidak akan menderita kekecewaan lagi. Su Heng, kurasa sekarang ini belum waktunya bagi kita berdua untuk memikirkan soal perjodohan. Masih banyak tugas menanti di depan. Lupakah Su Heng akan nasib adik kandung Su Heng itu? Apakah Su so Heng akan membiarkan saja Si Jahanam, Eng Hang Chu itu? Titik mendengar ini, Han Song mengerutkan alisnya, wajahnya berubah merah, dan dia termenung. Terbayang segala peristiwa yang terjadi ketika dia bersama para pendekar lainnya menentang persekutuan Lem Ai Giamblo. Di dalam perjuangan para pendekar menghadapi para pemberontak yang dipimpin persekutuan itu, muncul seorang tokoh yang juga membantu gerakan para pendekar, akan tetapi tokoh itu ternyata adalah seorang tokoh hitam yang namanya amat terkenal, yaitu Ang Hang Chu, si kumbang merah yang suka menghisap kembang. Seorang Jai Acat, penjahat pemetik bunga, yang terkenal suka memperkosa dan merayu banyak sekali wanita. Celakanya, di antara para wanita yang diperkosanya itu terdapat pula peng, adik kandungnya. Peng diperkosa orang, dan tadinya semua tuduhan ditimpakan kepada Tang Hei, seorang pendekar muda yang selain Sakti, pandai ilmu esilat, juga amat kuat ilmu esehirnya. Bahkan terjadi bentrok antara dia dan Tang Hei dan kesalahpahaman ini tentu akan berlarut-larut kalau saja kemudian tidak diketahui bahwa pemerkosa Pek Eng sama sekali bukanlah Tang Hei, melainkan Ang Hang Chu, penjahat cabul yang namanya sudah amat terkenal di dunia Kang Ou itu. Dan dia tidak segera mencari penjahat itu untuk membalaskan penghinaan yang menimpa diri adik kandung, melainkan menyibukkan diri untuk mengantarkan sumoynya kepada suhu dan subonya, tentu saja dengan pamrih tersembunyi bahwa dia akan dijodohkan dengan gadis yang menarik hatinya itu. Wajahnya seketika berseri ketika dia diingatkan oleh sumoynya tentang hal itu, dan dadanya penuh dengan getaran semangat. Engkau benar sekali, sumoy. Aku harus mencari manusia jahat itu agar dia tidak meraja lela dan mendatangkan bencana bagi banyak orang yang tidak berdosa. Dia lalu berlutut memberi hormat kepada Suhu dan Subonya. Suhu dan Subo, setelah Teochu berhasil membawa pulang Sumoy dan mengantarnya kepada Suhu dan Subo, maka selesailah tugas Teochu dan Teochu mohon diperkenankan untuk pergi melaksanakan tugas lain, tugas keluarga Teochu sendiri. Suami istri itu merasa tidak enak sekali kepada murid mereka, dan kepergian murid mereka itu hanya akan menghilangkan rasa tidak enak itu. Maka keduanya memberi persetujuan tanpa banyak cakap lagi. Pemuda itu berpamit, memberi hormat dan pergi meninggalkan kedua gurunya dan juga semuanya, gadis yang dicintanya. Setelah pengeluda itu pergi, Siang Kuan Chi dan Toan Hui Chu mendengar lebih banyak dari putri mereka tentang Ang Hong Chu si kumbang merah Dan tentang adik kandung Hon Siong yang menjadi satu di antara para wanita yang menjadi korban kejahatan J.H.W. Acat itu Kota Sulu tidak begitu besar namun cukup ramai dan di situ bahkan terdapat sebuah rumah penginapan Ho Lai Kuan yang memiliki kamar cukup banyak dengan sebuah rumah makan karena rumah penginapan ini mempunyai rumah makan sendiri, maka banyak orang luar kota kalau terpaksa menginap di kota sulu lebih senang bermalam di sini daripada di rumah penginapan lain. Kalau di Hokkaido sudah penuh, barulah pengunjung kota itu terpaksa mencari rumah penginapan lain. Hampir setiap hari, rumah penginapan itu penuh tamu. Dan dengan sendirinya, lemah makan itu pun selalu ramai karena semua tamu yang bermalam di situ makan di rumah makan itu. Pemilik rumah makan itu bernama Guilok, seorang laki-laki berusia 45 tahun yang perutnya gendut dan orangnya ramah. Guilok ini ahli masak dan pandai begaul, pandak menjilat dan matu duitan. Istrinya yang pertama telah meninggal dunia. Meninggalkan seorang anak perempuan yang usianya kini sudah 17 tahun, cantik, manis, dan ramah, walaupun agak pendiam. Guilok telah menikah lagi dengan seorang janda muda yang usianya baru 25 tahun, cantik, dan genit. Tiga orang ini semua turun tangan mengurus rumah penginapan dan rumah makan mereka. Biarpun di kedua tempat itu sudah terdapat pegawai-pegawai yang bertugas, namun ayah ibu dan anak itu selalu saja membantu. Kadang-kadang di rumah penginapan, akan tetapi lebih sering di rumah makan. Guiloch sering membantu di dapur, memberi petunjuk kepada para tukang masak, sedangkan istrinya dan putrinya membantu di luar. Hal ini menambah semaraknya rumah makan itu, karena keduanya merupakan dua orang wanita yang cantik manis istri Gui Lok dengan kecantikan yang genit memikat, sedangkan Gui Ailing dengan kecantikan seorang gadis yang sedang mekar bagaikan setangkai bunga segar. Pagi itu, para tamu dari rumah penginapan sudah berada di rumah makan itu untuk sarapan pagi. Ada yang memesan bubur ayam, ada yang makan bakmi atau makan bak pau, bahkan mereka yang gembul pagi-pagi sudah memesan nasi dengan lauk pauknya. Di antara para tamu itu, Nampak seorang pemuda duduk sendirian di sudut luar rumah makan. Dia seorang pemuda berusia kurang lebih 22 tahun, memiliki tubuh yang sedang namun tegap dengan dadanya yang bidang. Matanya bersinar-sinar mencorong, mulutnya tersenyum-senyum dan memang pemuda ini berwajah cerah dan manis. Hidungnya mancung dan pakaiannya sederhana, berwarna biru dengan garis-garis kuning. Agaknya pemuda yang menjadi tamu rumah penginapan itu sehabis sarapan hendak segera pergi keluar kota karena di atas meja terdapat sebuah caping lebar pelindung panas dan hujan. Nampaknya saja dia seorang pemuda sederhana biasa saja. Terdapat ribuan orang pemuda seperti dia dan kehadirannya di es itu, sama sekali tidak menarik perhatian orang kecuali istri dan putri Gui Lo karena pemuda itu memang dapat dibilang tampan dan sikapnya menarik. Akan tetapi orang kalau sudah mengenal pemuda ini, dia akan terkejut melihat kehadirannya karena pemuda ini sesungguhnya sama sekali bukan orang muda biasa saja, melainkan seorang pemuda gemblengan, murid dari dua orang di antara delapan dewa. Kemudian digembleng dalam hal ilmu sihir oleh mendiang pek mau jin dan masih beruntung pula menjadi murid kakek Song Lo Jin yang aneh dan sakti Pemuda ini bernama Tang Hei, atau lebih dikenal dengan sebutan Hei Hei saja Seperti juga halnya pendekar pek Han Xiong, kehidupan Hei Hei ini sejak kecil diliputi penuh rahasia, menjadi rebutan dan terancam bahaya maut Bahkan kehidupannya di masa dia masih bayi erat hubungannya dengan Pek Hon Siong. Ibunya telah tewas sejak dia masih bayi dan dia bahkan tidak tahu siapa nama ibunya. Ibunya adalah seorang gadis yang menjadi korban JHW acak yang berjuluk Ang Hang Chu, dan si kumbang merah itu meninggalkan ibunya setelah mengandung. Ibunya membunuh diri di laut bersamanya, akan tetapi dia sendiri diselamatkan oleh mendiang kakek Pek Hun, yaitu kakek buyut dari Pek Hon Siong, kemudian dia aku anak oleh Pek Kong, ayah Pek Hon Siong. Dia dijadikan pengganti Pek Hon Siong yang diam-diam dilarikan karena anak itu dianggap sintong dan diperebutkan oleh para pendeta lama di Tibet karena dianggap sebagai calon guru besar di Tibet. Dan ketika dia masih bayi dan menjadi anak keluarga Pek, pengganti Pek Hon dia diculik oleh suami istri Lem Hai Siang Mo. Dia diambil anak oleh sepasang iblis itu dan namanya menjadi Siang Ke An karena Lem Hai Siang Mo itu terdiri dari suami Siang Ke Leng dan istri Ma Kim Li, dua orang datuk sesat yang amat jahat. Dalam usia tujuh tahun, dia yang masih dianggap sebagai Sintong, diperebutkan lagi di antara orang-orang dunia Kang O sampai akhirnya dia mendengar bahwa dirinya bukanlah putra kandung Lam Hai Siang dia lalu melarikan diri dikejar-kejar oleh para Kang O dan akhirnya diselamatkan oleh Si Tian Lama atau Goli Sanjin seorang di antara delapan dewa, menjadi muridnya kemudian dia menjadi murid Chiu Sian Kai juga seorang di antara delapan dewa, demikianlah berturut-turut dia menjadi murid orang-orang sakti sehingga Hei Hei kini menjadi seorang pemuda gemblengan yang memiliki kesaktian. Bukan saja ilmu esilatnya tinggi, akan tetapi juga dia memiliki ilmu sihir yang cukup hebat. Pemuda ini memiliki watak periang. Suka bergembira dan menggoda orang, dan dia pandai sekali merayu wanita dengan omongan manis, sehingga para wanita mudah sekali jatuh cinta atau setidaknya tertarik kepadanya. Akan tetapi, biarpun hal ini agaknya diwarisinya dari ayahnya yang tak pernah dijumpainya, namun dia bukan seorang perusak wanita, bukan seorang pria cabul yang suka memperkosa atau mempermainkan wanita. Biarpun karena ulahnya itu dia dijuluki pendekar matuk keranjang, namun sifat matuk keranjangnya itu hanya di kulit saja, hanya di luar dan dia selalu menjaga agar jangan sampai dia mengganggu atau berjina dengan wanita. Ketika para pendekar menentang pemberontakan yang dipimpin oleh Persekutuan Lem Ae Giamlo, Hei-hei juga ikut membantu para pendekar bahkan ia terlibat secara langsung. Dia berjasa banyak dalam perjuangan itu, akan tetapi karena sifatnya yang metu keranjang, ketika ada beberapa orang gadis menjadi korban perkosaan Ang Hang Chu, dialah yang dituduh. Dan di tempat itu pula baru Hei Hei mendapat kenyataan bahwa Ang Hang Chu, penjahat keji perusak wanita itu, bukan lain adalah ayah kandungnya sendiri. Dia lalu mengambil keputusan untuk menebus dosa ayahnya itu, bukan hanya dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai seorang pendekar, namun terutama sekali dia harus dapat menangkap payah kandungnya sendiri agar orang itu mempertanggungjawabkan semua dosanya. Dia harus menangkap si kumbang merah. Demikianlah riwayat singkat dari Tang He atau He yang dikenal sebagai pendekar macu keranjang. Padahal, sampai dia berusia 22 tahun itu, dia masih seorang perjaka tulen. Dan pada pagi hari itu dia duduk di dalam rumah makan karena malam tadi dia bermalam di rumah penginapan Pondok hey, hei Hei, enak-enak duduk seorang diri menunggu datangnya pesanannya, yaitu bubur ayam dan air teh panas. Dia tidak tahu betapa sejak dia datang, dia telah menarik perhatian dua orang wanita cantik, ibu dan anak tiri pemilik rumah makan itu. Selagi dan melamun, dia mendengar suara langkah kaki halus menghampirinya. Tentu saja, suara ini amat halus dan lirih, tidak terdengar di antara kebising dan para tamu, akan tetapi cukup jelas bagi telinga hehe yang terlatih. Dia mengira pesanannya yang datang, maka dia menoleh dan seketika wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Seorang gadis berusia 17 tahun yang berwajah manis telah berdiri di dekat mejanya. Memandang kepadanya dengan senyum yang mengalahkan madu manisnya Dengan ramah sekali gadis itu bertanya tanpa malu-malu kepadanya Apakah Kongcu, cuan muda, belum dilayani? Apakah sudah memesan makanan dan minuman hei-hei tertegun? Sukar baginya untuk menduga bahwa gadis manis ini seorang di antara para pelayan rumah makan itu Gadis semanis ini? Dia mengangguk sambil tersenyum, sudah Aku sudah pesan kepada seorang pelayan tadi. Gubur dan air teh. Kalau begitu, harap tunggu sebentar, kongcu. Maafkanlah kalau pelayanannya kurang cepat karena banyaknya tamu. Tidak mengapa, nona. Biar harus menunggu setahun di sini, kalau ada nona yang menemani bicara, sungguh merupakan suatu kebahagiaan besar bagiku. Aduh. Betapa sayangnya gadis itu memandang dengan kedua pipi berubah merah. Biarpun pemuda ganteng ini memujinya, akan tetapi pujian itu tidak kasar dan kurang ajar, berbeda dengan para tamu pria lainnya yang biasanya suka mengeluarkan kata-kata kotor, tidak bersusila dan bahkan kurang ajar kepadanya. Kongcu, apanya yang sayang tanyanya, ingin tahu apa yang dimaksudkan pemuda ini? Ketika tadi aku melihat engkau berdiri seanggun itu, aku mengira sedang bermimpi bertemu bidadari. Ketika Nona bicara, ku sangka seorang putri bangsawan yang menjadi tamu restoran ini. Sungguh sayang gadis secantik jelita Nona ini, yang anggun, manis dan elok, ternyata seorang pelayan. Di sini tempat umum dan Nona tentu akan selalu digoda orang, Kenapa nona secantik ini tidak tinggal saja di rumah dan melakukan pekerjaan lain wajah itu berubah semakin merah akan tetapi bukan karena marah kecantikannya dipuji setinggi langit disamakan bidadari disangka putri bangsawan hati gadis mana tidak akan berdebar penuh rasa bangga kalau dipuji-puji seperti ini oleh seorang pria yang ganteng apalagi pujian itu sama sekali tidak kurang ajar Bahkan mengandung nasihat, "Air Kongcu ini bisa saja memuji orang katanya sambil menggigit bibirnya, dan matanya mengering malu-malu, akan tetapi hatinya senang." Sebetulnya, aku bukanlah pelayan rumah makan ini, Kongcu. Ayahku, pemilik rumah penginapan dan rumah makan ini, aku ikut membantu para pekerja di sini. Ah! Kalau begitu aku bersikap kurang hormat dan telah lancang bicara Hei, Hei segera bangkit berdiri dan memberi hormat kepada gadis itu. Silakan duduk, Nona. Sungguh aku merasa beruntung sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu. Namaku Hei, -hei dan Nona Ailing. Mari sini, ada tamu datang. Sambutlah tiba-tiba terdengar suara seorang wanita lain. Hem, namamu Ailing, Nona? nama yang amat manis, semanis orangnya, kata He. Akan tetapi gadis itu sudah menjauhinya sambil berseru, "Baik, Ibu." Dan ia pun pergi menuju ke pintu masuk untuk menyambut tamutan Lu yang baru datang. Sementara itu, kembali He menjadi bengong ketika melihat siapa yang datang membawa baki terisi bubur dan minuman teh yang dipesannya, yaitu wanita yang tadi menegur Iling. Dan yang disebut ibu oleh gadis itu, ibu gadis itu, mana mungkin wanita yang datang dengan lenggang yang aduhai ini paling banyak berusia 25 tahun, seorang wanita yang sudah matang dengan tubuh denok montok, penuh lekuk, lengkung menggairahkan, wajahnya putih, dan cantik manis, hanya sayang agak terlalu tebal, bedak, dan gincu yang dipakainya dengan pakaian yang indah dan mahal. Rambut digelung rapi dengan hiasan menarik. Wanita ini, dengan lenggang yang lemah gemelai seperti penari ahli, datang menghampirinya dan tersenyum manis kepada Hehe. "Maaf kalau agak lambat, Kongcu. Inilah pesananmu: bubur ayam dan minuman air teh, bukan," katanya sambil meletakkan hidangan itu di atas meja. Ia berdiri dekat sekali dengan Hi Hei sehingga pemuda ini dapat mencium keharuman semerbak keluar dari pakaian wanita ini. Dia masih bengong mengamati wanita ini, akhirnya dia menarik napas panjang dan berkata, terima kasih, akan tetapi, tidak salahkah pendengaranku? Tadi Ailing menyebut ibu, tidak kelirukah aku wanita itu adalah istri Gui Lok, bernama Kim Hwa. Dengan sikap genitia mengerling kepada pemuda ganteng yang sejak tadi memang amat menarik perhatiannya itu, lalu tersenyum cerah, sehingga nampak kilatan giginya yang putih. Engkau tidak keliru, Kongcu. Aku Kim Hwa, ibu tiri dari Ailing. Kenapa Kongcu meragukan hei, hei menarik napas panjang lagi? Air, siapa yang tidak ragu-ragu? Engkau masih begini muda, cantik jelita lagi. Pantasnya menjadi kakak dari Ailing, kalau kalian enci adik barulah pantas. Kiranya engkau ibu tirinya. Sungguh, kalian adalah dua orang wanita yang sama cantik manisnya, pantas saja rumah makan ini selalu penuh. Kalian bagaikan dua tangkai bunga mawar indah yang menghias tempat ini sehingga banyak kumang berterbangan dan berkeliaran di sini. Senyum di wajah yang cantik genit itu makin cerah dan sepasang netu yang menantang itu makin berseri. Ihaha, Kongcu. Rayuanmu maut. Engkau sendiri seorang pemuda yang amat menarik hati. Siapakah namamu, orang muda yang tampan? Namaku Heihei. Heihei. Di kamar nomor berapa kamar bagian belakang, nomor 7, Kong malam nanti lewat jam 12, kalau babi itu sudah pulas, aku ingin berkunjung ke kamarmu, berkata demikian. Wanita itu pergi meninggalkan mujanya sambil membawa baki kosong, melempar senyum dan kerling tajam yang membuat Hei Hei bengong di atas bangkunya. Bukan main, pikirnya. Nyonya muda itu begitu saja menjanjikan permainan kotor dengannya. Tidak salah lagi, tentu yang dimaksudkan Badi itu tentu suaminya atau ayah Ailing. Justru pada saat itu, dari pintu belakang yang menembus ke dapur, muncul seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun, seorang pria bertubuh gendut sekali dan yang melihat sikapnya tentu dia adalah majikan rumah makan itu. Benar saja, pria gendut itu menggapai kepada Kim Hwe dan wanita genik itu segera menghampirinya dan mereka bicara bisik-bisik. Keduanya memandang ke arah tamu baru yang datang dan disambut oleh Ailing. Melihat ini, Hei Hei juga menoleh dan memandang ke arah gadis manis yang menyambut tamu baru itu. Tamu itu seorang laki-laki berusia 50 tahun, Tinggi besar seperti raksasa, dengan pakaian mewah, seorang hartawan besar akan tetapi wajahnya menyeramkan dan menakutkan karena kulit muka yang hitam itu penuh dengan bopeng, yaitu cacat bekas penyakit cacar yang membuat kulit mukanya kasar dan kelihatan kotor. Matanya agak besar sebelah, hidungnya besar sekali, dan mulutnya juga lebar, akan tetapi lagaknya jelas menunjukkan bahwa di Akaya dan Raya lagak khas seorang hartawan yang yakin akan harga dirinya yang diukur dengan kepadatan kantungnya. Di belakang hartawan raksasa ini ketihatan tiga orang yang juga tidak menyembunyikan lagak mereka sebagai tukang-tukang pukul atau pengawal dari si hartawan tinggi besar. Dengan lengan baju disingsingkan, pinggang dihias golok, dada dibusungkan dan kepala ditegakkan, Langkah satu-satu seperti harimau, tiga orang itu seolah-olah memasang kedudukan mereka di atas dada agar semua orang tahu. Dengan sikap manis, seperti kalau menerima tamu rumah makan itu, Ailing menyambut empat orang tamu ini, akan tetapi sekali ini senyum yang menghias wajah yang manis itu agak dibuat-buat. Di dalam hatinya, gadis ini tidak suka kepada tamu hartawan itu karena hartawan coa ini sudah terkenal sekali sebagai seorang macu keranjang yang suka mempergunakan harta kekayaannya untuk memaksakan kehendaknya. Selain sebagai seorang hartawan, juga coawan gwe ini seorang yang dianggap sebagai majikan dari para penjahat di sekitar kota Sulu. Dengan hartanya dan dengan kekuasaannya, karena dia pandai mendekati para pejabat, dan dengan banyaknya tukang pukul yang menjadi pengawalnya, maka dia ditakuti oleh semua orang. Bahkan, dia menguasai pula semua tempat pelesir di kota Sulu dan kota-kota lain yang berdekatan dengan Kota Raja. Di samping banyaknya orang yang merasa takut dan diam-diam membencinya. Banyak pula orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan dari hartawan ini Dan orang-orang seperti ini tidak segan-segan untuk menjilat dan mencari muka Kalau Lok sendiri dan putrinya, Ailing, diam-diam merasa tidak suka bahkan membenci dan takut kepada coawan GWE Sebaliknya Kim Hwa selalu bersikap manis kepada hartawan itu Ia maklum akan kekuasaan dan kekayaan hartawan ini Bahkan tahu pula bahwa jika keluarga suaminya tidak memikin senang hati hartawan ini, maka perusahaan suaminya terancam kebangkrutan. Kalau hartawan itu memusuhi mereka, tidak sukar baginya untuk memaksa suaminya menutup rumah penginapan dan rumah makannya dengan menggunakan kekerasan dan siapakah yang akan berani membela suaminya? Semua pembesar di seluruh, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, semua telah berada dalam genggaman tangan coawan GWE, seperti boneka-boneka yang dapat menari menurut kehendak Hartawan itu. Tiga hari yang lalu, ketika makan di rumah makan mereka, Hartawan itu ketika dilayani Kim Hwa telah membisikkan hasrat hatinya untuk memetik bunga rumah makan itu, yaitu Ailing. Mendengar ini. Tentu saja hakti Kim Hwa diliputi rasa takut. Akan tetapi diam-diam ia juga merasa girang karena sebetulnya semenjak menjadi istri Gwilok, ia membenci Ailing. Maka ia lalu membujuk suaminya untuk menyerahkan Ailing kepada cawan GWE untuk menjadi selir yang entah keberapa kalinya. Gwilok tidak setuju dan marah-marah kepada istrinya, akan tetapi dia pun merasa khawatir sekali tidak berani menentang kehendak Coawan Gwe karena dia tahu betapa bahayanya menentang kehendak orang itu. Ketika pada pagi hari itu sang hartawan muncul bersama tiga orang tukang pukulnya, Gui Lok tidak berani keluar dari dapur. Istrinya cepat menyuruh Ai Ling menyambut tamu baru itu, kemudian ia pun cepat memasuki dapur dan setengah menyeret suaminya keluar.